Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku di YouTube channel aku, Nduk Genduk. Kali ini aku mau review sarapan pagi biasanya ini ya guys. Tapi karena ini bulan puasa, ini adalah sarapan atau sahur, makan sahur kita di pagi hari. Karena kita itu biasanya kalau pagi-pagi atau ini kan belum subuh ya, kita makan nasi itu mulut masih males. Jadi kali ini kita cukup membuat kopi susu dan juga roti bawang, roti daun bawang ini ya, roti daun bawang dan keju. Insya Allah ini cukup untuk kekuatan kita menghadapi puasa satu hari ini nanti. Semoga teman-teman puasanya juga terus semangat. Nah, itulah review sarapan atau makan sahur Mbak TKW yang simpel. Terima kasih telah menyaksikan video Nduk Genduk. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan, tentu saja dengan video yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.